Halo kawan-kawan, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang membuat salah satu replika tank baja ataupun tank tempur untuk karnaval ataupun pawai yang akan diadakan di Nagari Semelanggang, Kecamatan Payakumbu, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jadi dalam rangka memeriahkan perayaan HUT RI yang ke-77, saya membuat salah satu replika dari kendaraan perang ataupun yang lebih dikenal dengan tank baja. Dan untuk bahannya saya menggunakan kayu. Kira-kira seperti ini. Mungkin akan saya detailkan satu persatu bagian dari replika yang saya buat. Untuk sebelah kiri ataupun kanan dari kamera yang terbuat dari belahan-belahan bambu, ini memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai. Ini dibuat dari lantai kandang ayam yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi ini adalah replika atau pura-puranya rantai dari tank baja. Dan di bawah juga ada. Jadi nanti untuk di depannya di sini kita akan gabungkan separuh lingkaran ke bawah, jadi nyambung. Begitupun di sebelah kiri dari kamera juga sama. Jadi ini adalah rantai dari tank bajanya. Sedangkan untuk di depan kita lihat di sini. Ini adalah tampilan depan dari replika tank baja yang kita buat. Jadi nanti di sini adalah kaca yang nanti kita gunakan untuk waring supaya tidak menutup penglihatan yang di dalam atau yang mengendarainya. Sedangkan untuk di dalam sini nanti kita menggunakan becak motor ataupun bentor untuk membawa tank baja ini. Dan ini adalah tampak belakang dari tank baja. Seperti ini. Nanti rantainya gabung sama rantai bawah seperti yang di depan. Dan ini adalah rumah ataupun ruangan dari tank bajanya yang nanti akan kita tutup menggunakan karton. Sekali lagi pemanfaatan barang bekas ataupun daur ulang. Dan untuk kelanjutannya nanti akan kita sambung videonya. Mungkin kita akan kerjakan dulu supaya lebih membentuk dan mudah dimengerti.